Halo, bersama saya lagi. Sekarang ini saya berada di stesen LRT Kampung Baru. Bersama dengan bulan puasa ini, saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada semua Muslim yang ada di Malaysia serta di seluruh dunia. Jadi, ke mana saya nak pergi hari ini? Anda kena tengok video ni sampai habis. Sekarang ni di Kuala Lumpur cuaca dia mendung dan saya tak tahu hujan ke tak di luar ni sebabkan cuaca dia dah gelap dah. Plan saya ni adalah untuk pergi ke Bazar Ramadan Kampung Baru, salah satu tempat yang famous untuk Bazar Ramadan yang ada di Kuala Lumpur ni. Jadi jika anda berada di KL, wajib singgah di Bazar Ramadan di Kampung Baru. Cuaca di luar sekarang ni agak mendung tapi belum rasa ada air hujan lagi. Mungkin saya sempat sampai ke bazar lah. Disebabkan di kawasan Petaling Jaya dah mula hujan, saya suspect dekat sini mungkin sekejap lagi lah. Tengok tu, view cantik kan, ada KLCC semua. Ni dah ada Kampung Baru LRT Station. Start hujan dah sekarang ni, jadi terpaksa hold dulu. Hopefully kejap lagi tak lepas sangat lah, sebab saya tengok bazar tu pun dah start jual-jual lah, dah ramai orang datang dan semua yang bawa payung kecuali saya. Aduh, hopefully tak lepas lah. A few moments later, hujan semakin lebat, jadi saya kena start dulu dalam masjid dulu. Di sini ada masjid Kampung Baru dan anda boleh rehat dulu sementara tunggu hujan berhenti. Ini antara yang paling special ada di Masjid Kampung Baru ni, di mana mereka akan mengagihkan bubur lambuk pada selepas asar. Tengok berapa banyak eh. Ramai orang ambil dan banyak bubur ada. Cukup untuk semua orang. Semua tengah beratur ni. Personally bagi saya, dekat sini antara bubur yang paling best pernah saya try. Jadi kalau anda nak cuba, boleh datang ke sini. Ini memang jadi salah satu tradisi yang ada dekat mana-mana masjid di Malaysia ni. Every after asar mesti mereka akan mengagihkan bubur lambuk ni. Ini hasil daripada kutipan orang ramai, daripada AJK-AJK mereka menyediakan. Dan ini masak sendiri, paling penting sekali. Itulah culture, salah satu culture yang menarik ketika bulan Ramadan yang ada di Malaysia ni. Memang terbaik lah. Alhamdulillah, berkat singgah masjid tadi untuk asar kan. Dan sekarang kebetulan hujan pun dah berhenti, jadi saya akan sambung balik menuju ke Bazar Ramadan dan tunjuk apa yang ada dekat sana lah. Itu keajaiban bulan Ramadan lah. Kita tak tahu, dah random je. Hujan muncul, tiba hujan berhenti. Memang rezeki lah. Inilah dia Bazar Ramadan Kampung Baru. Pelbagai juadah yang disediakan. Nasi Arab ada, nasi Melayu ada, nasi mamak, nasi mamak tak tahu lah, nasi biryani pun semua ada. Thank you.
Macam-macam ada. Hello. Yeah.
Gimana ya? Gimana ya? Hashtag tak ada ini. Hashtag tak ada. Mau bantu mau Halo brother. Pelbagai makanan yang ada di kat Bazar Ramadan tadi tu memang wish. First kali kita boleh nampak ada nasi Arab, itu always wajib ada. And then pelbagai jenis air, air tembikai yang fresh. And then air tebu tu paling penting sekali, tu paling wajib sekali kalau anda beli ketika bulan Ramadan ni. Jadi dekat sini memang parking mustahil, memang tak ada. Jadi saya sarankan jika anda nak datang ke Bazar Ramadan ni, Kampung Baru, anda boleh menggunakan LRT, stop di Kampung Baru, jalan kaki selama 8 minit. Ha, better lah daripada anda drive and then nak cari parking susah, memang jam, memang tak ada parking. Sebelum berpisah, jangan lupa kalau anda menggunakan public transport LRT, MRT, BRT serta monorail, hidupkan MyCity Pass anda dengan harga senar RM5 saja. Anda boleh menggunakan dengan Touch and Go ataupun IC anda ataupun kad Rapid KL Touch and Go. Ha, tak kisah, asalkan Touch and Go anda. Ha, dengan harga sehari RM5 saja, anda boleh pergi ke mana-mana stesen MRT, LRT, BRT serta monorail. Anda boleh pakai sehari tu nak pergi ke 10 ke 100 stesen pun tak apa juga, harga tetap RM5 juga. Asalkan baki dia ada minimum RM10 dalam Touch and Go, dia akan deduct RM5 daripada Touch and Go anda. Lebih jimat dan lebih mudah.